Kecamatan Cugenang ini karena memang ini adalah epicentrumnya dan yang paling parah, terutama untuk rumah-rumah yang roboh yang paling banyak ada di sini. Yang meninggal pun yang banyak juga di sini. Tadi saya juga sudah mendatangi rumah sakit. Memang awal ada 741 pasien yang masuk ke rumah sakit, tetapi tadi tinggal 24 karena ada sebagian dirujuk ke Jakarta, ke Bandung, dan yang lain memang sudah diperbolehkan pulang. Yang paling penting setelah nanti evakuasi ini selesai, distribusi bantuan sudah bisa menjangkau ke semua lokasi, baru babak berikutnya adalah rehabilitasi untuk rumah-rumah yang roboh berat, sedang maupun yang ringan.